Tepuk tangan anak-anak semuanya. Tepuk tangan lah, ya. Rapikan barisannya masing-masing. Kota Depok ini bertema gemilang, yang artinya atau kepanjangannya adalah gerakan mengaji dan membaca ingatan cemerlang. Melalui tema ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat para siswa di Kota Depok untuk mencintai kegiatan membaca, sehingga kegiatan membaca ini menjadi sebuah kebutuhan hidup kita semua. Kegiatan launching literasi sekolah tingkat Kota Depok ngabantun tema gemilang, gerakan mengaji dan membaca ingatan jadi cemerlang. Ngalangkungan ieu tema diharapkeun tiasa ngagudurkeun semangat sareng karep sadaya siswa di Kota Depok supados resep sareng meka cinta kana maca. Oge tiasa netekeun kabiasaan maca supados janten hiji kabutuhan dina kahirupan urang sadayana. Kucara maca urang tiasa ngalangsatung keping dunia, luyu sareng anu dipikahoyong ku urang sadayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan WJLRC atau West Java Literacy Leading Challenge ini diawali dengan gerakan literasi sekolah pada tahun 2015 dengan dasar hukum Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang
membiasakan membaca 15 menit di awal kegiatan belajar mengajar sebagai upaya membentuk karakter yang baik pada peserta didik. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, yang kelima sambutan dari Wali Kota Depok, dilanjutkan dengan peresmian WCLRC dan pengukuhan sekolah perintis. Kemudian acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu GLS, presentasi review oleh peserta, mendongeng, presentasi siswa dengan cara sambung ayat, dilanjutkan dengan pembacaan pemenang lomba defile dan pembacaan doa, kemudian tutup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris, MA. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Pradi Supriyatna, MM. Yang saya hormati Ketua Komisi D beserta anggota Komisi D DPRD Kota Depok. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Asep MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Dr. Andes Haji Khalik. Yang saya hormati para Kepala OPD Sekota Depok, yang saya hormati Bapak Cap, para Camat Sekota Depok, yang saya hormati Kepala UPT Pendidikan DKSD Sekota Depok, Ketua PGRI Kota Depok, dan juga Ketua BPMPS Kota Depok, para Kepala Sekolah,
SMP dan SD sekota Depok, para panitia penyelenggara kegiatan gerakan literasi sekolah tingkat kota Depok, dan juga anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul di halaman balai kota dalam rangka pencanangan launching gerakan literasi sekolah tingkat kota Depok. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat, dan semua kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumil hisab nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, kegiatan gerakan literasi sekolah merupakan kegiatan nasional dan juga kegiatan yang digagas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah untuk gerakan literasi sekolah tingkat Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan pada tanggal 1 September 2016. Dan untuk tingkat Kota Depok, pelaksanaan gerakan literasi sekolah dicanangkan pada hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2016. Gerakan literasi sekolah ini mempunyai tujuan yang antara lain membangun budaya literasi atau keaksaraan di Kota Depok, kemudian memotivasi warga Kota Depok untuk bisa menemukan banyak hal yang menarik dan berguna dari berbagai buku yang dibaca, kemudian meningkatkan keterampilan berdiskusi secara positif di komunitas sekolah, keluarga, dan masyarakat Kota Depok, menumbuhkan komitmen bersama untuk Depok Kaiji menuju Jabar menuju Jambore Literasi 2017. Kemudian menggiatkan seluruh aparatur pemerintah kota untuk menggiatkan literasi. Adapun kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan launching gerakan literasi sekolah diikuti oleh 45 sekolah SD dan SMP yang merupakan perwakilan dari Kota Depok untuk mengikuti gerakan yang telah dicanangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Hadirin yang saya hormati, acara ini juga terlaksana berkat dukungan dari semua pihak, terutama alhamdulillah Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Kota mendukung sekali untuk gerakan literasi sekolah ini, sehingga literasi sekolah di tingkat Kota Depok dari tingkat sekolah SD sampai ke pucuk pimpinan di Kota Depok ini sangat peduli untuk menggiatkan gerakan literasi sekolah. Mudah-mudahan dengan gerakan literasi sekolah ini senantiasa memberikan manfaat yang luar biasa khususnya untuk anak didik kita, sehingga dengan membaca mereka menambah wawasan yang cukup luas dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena di Kota Depok, kami sampaikan Pak Wali, gerakan literasi sekolahnya ada plusnya, kita namakan Depok Gemilang. Gerakan mengaji dan membaca ingatan menjadi cemerlang. Ini mungkin yang kami ungkap di sini, bahwa kita selain menambah wawasan, di samping menambahkan wawasan pengetahuan, tapi keimanan kita terhadap pemahaman masing-masing agamanya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Pada kesempatan ini juga kami sedikit ungkapkan sebelum saya mengakhiri laporan ini, atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Bapak Wali Kota Depok, Bapak Wakil Wali Kota Depok, dan seluruh kepala sekolah yang turut andil dalam kegiatan launching gerakan literasi tingkat Kota Depok. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, ada sebuah ungkapan, ketika kita memaknai hari ini adalah hari yang biasa-biasa saja, maka kita akan pulang menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita memaknai hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, saya yakin maka kita akan pulang menjadi orang yang sangat luar biasa. Jika kita makan petai, jangan lupa makan duku. Jika kita ingin pandai, jangan lupa membaca buku.
saya akhiri sambutan ini. Billahi taufik wa hidayah. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak seraya sungguh-sungguh sambutan dari Wali Kota Depok, dilanjutkan dengan peresmian WJLRC Kota Depok dengan ditandai pemukulan gong oleh Wali Kota Depok, didampingi oleh Wakil Wali Kota Depok, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Kabid Pendas Jawa Barat, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris MA, kami silakan. Baru penyematan. Kalau gua mah enggak bisa maju. Iya. Jauh aja ya. Iya. Ini aja udah ke close up. Gua di sini ketutup kan. Gua mah enggak apa-apa, mau di mana ini mah santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kalau Bapak bilang pelajar Depok, semuanya jawab oke. Kalau Bapak bilang baca buku, semuanya menjawab siap. Ya, siap ya semua ya. Pelajar Depok. Pelajar Depok. Pelajar Depok. Membaca buku. Membaca buku. Membaca buku. Nah, ini sudah komitmen, siap membaca buku. Ya, adik-adik ya. Kita sudah punya pohon gelis namanya. Pohon gelis. Nanti teknisnya dari sekolah akan menjelaskan ini untuk apa pohon gelis ini. Ya. Ini karena kita event Kota Depok bagian dari Bana Jawa Barat, maka saya ucapkan sampurasun. Sampurasun. Ya, anak-anak kita belum bisa apa jawabannya. Ya, rampes ya. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat datang juga yang saya hormati Wakil Wali Kota Depok Bapak Pradi Supriyatna, dan juga kawan-kawan dari DPRD, ada Ketua Komisi D dan anggotanya Bapak Lahmudin, ada Pak Pradana, ada Bu Sahat. Terima kasih telah datang utusan dari Komisi D. Dan juga yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Pak Asep sebagai Kabid Pendas, Kepala OPD Kota Depok, Camat Lurah Sekota Depok yang hadir, para UPT juga, Kepala Sekolah, Pengawas, hadirin sekalian, anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati dan sayangi. Mungkin gerakan literasi sekolah GLS ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat kita, Pak. Ya mungkin kalau kata literasi ini kurang akrab, barangkali ya di beberapa tempat di kita, lurah-lurah bisa berkreasi atau UPT, kita sesuaikan yang ada. Makanya tadi Pak Kepala Dinas juga tagline kita adalah gemilang. Gerakan mengaji dan membaca, pikiran bisa cemerlang, seperti itu ya. Nah ini juga supaya mengakrabkan yang dimaksud dengan literasi atau gerakan literasi sekolah GLS ini adalah pemerintah melihat bahwa budaya membaca dan menulis sekarang anak-anak sudah berkurang, karena kita sudah punya alat media yang memang bisa berkirim-kirim surat ya, dengan tidak menulis dengan tangan kita tapi dengan mengetik ya. Membaca juga begitu, kalau kita ingin sesuatu tinggal klik ya, lalu muncullah teks narasi dari Google atau dari yang lainnya. Nah, tinggal membaca di situ, seperti itu. Nah, ini sehingga mengurangi minat membaca anak-anak. Nah, pemerintah pusat juga melihat GLS ini sebenarnya ada sebuah tujuan akhir, yaitu bagaimana menanamkan atau meningkatkan penanaman budi pekerti anak.
budi pekerti anak. Ya, agar anak dengan membaca ini ya dan menulis juga itu secara langsung, secara tidak langsung itu menanamkan budi pekerti anak. Seperti makanya saya tanyakan tadi, adakah masih adakah pelajaran menulis halus di sekolah-sekolah? Ya, yang sekarang anak-anak tulisannya sudah macam-macam tuh, Pak. Ya, dengan gaya gaul ya, tulisan gaul gitu. Nah, ini menulis halus ternyata masih ada. Nah, ini juga untuk ditekuni Bapak-bapak guru, GLS ini dalam rangka tadi menanamkan budi pekerti anak dengan membiasakan budaya membaca dan menulis. Ini tidak hanya diperuntukkan anak-anak didik, bukan untuk peserta didik saja, tapi seluruh lingkungan sekolah juga harus dilibatkan. Ya, tentunya guru, termasuk juga orang tua, wali murid. Ya, ini juga harus diperlihatkan bahwa mereka juga suka dan biasa membiasakan membaca. Ya, jangan sampai nanti anaknya bilang kok kita disuruh baca-baca di sekolah, tapi bapaknya di rumah nggak pernah baca buku, nonton TV melulu. Ya, kalau nggak nonton TV main WA melulu. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, tapi membaca buku kita harus meneladankan juga pada anak-anak bahwa kita juga senang membaca. Tadi ada mengaji. Mengaji di sini maksudnya mengaji kitab suci. Ya, kalau orang Islam ya mengaji Al-Qur'an, dia pelajari untuk menanamkan religiusitasnya tadi, untuk menanamkan moralitas kedekatannya dengan kitab suci Al-Qur'an. Yang bagi agama lain juga begitu, membaca kitab-kitab sucinya masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, dengan tema kalau dari Jawa Barat tadi agak sedikit sulit nih sebab bahasa Inggris WJLRC ya. W-nya itu adalah West Java, Jawa Barat maksudnya, Leaders Reading Challenge ya. Apa nih artinya apa? Leaders Reading Challenge. Challenge itu perubahan ya. Perubahan apa? Memimpin membaca. Dengan membaca jadi calon-calon pemimpin. Jadi anak-anakku sekalian, anak-anakku, hai. Halo, halo. Anteng dia anak ya. Jadi dengan membaca, harapan dari Pak Gubernur Provinsi dengan tagline ini, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Ya, bapak-bapak kita dahulu, bapak pendidikan kita itu jago membaca, ya kutu buku. Ki Hajar Dewantara itu kutu buku. Ya, kepala dinas pendidikan juga kutu buku. Ya, bukannya di kutu buku, ya memang senang membaca buku. Ya, wakil wali kota juga yang saya tahu senang baca buku. Nah, kita juga harus membiasakan suka membaca, baca buku. Makanya nanti ada target-target tertentu ya dari kita. Peraturan wali kotanya belum ada ya. Nah, masyarakatnya juga akan kita minta supaya mereka rajin-rajin buku. Kita punya perpustakaan keliling. Itu biasanya ya, kalau saya pernah mengikuti, Pak Wakil juga pernah mengikuti perpustakaan keliling itu, yang mengerumuni kita itu rata-rata anak-anak, Pak. Orang dewasanya itu jarang. Anak-anak remajanya itu jarang untuk mau baca ya, padahal gratis perpustakaan keliling kita. Nah, ini nanti akan kita perbanyak perpustakaan keliling ini. Ya, sebab memang budaya membaca ini sangat kurang dan harus didukung oleh lingkungan. Coba kita lihat, kita jalan dari Jalan Raya Bogor, ya, Jalan Raya Bogor dari apa tuh? Batas Depok mana? Masuk Tugu ya, Cimanggis. Ya, jalan dari sana terus sampai ke menjelang Bogor, Cibinong. Coba. Ya, sekarang saya pengen tanya adik-adik, pernah nggak jalan raya Bogor itu dari Cimanggis sampai ke Cilangkap, ya bisa nggak tunjukkan pada saya di pinggir-pinggir jalan ini ada berapa toko buku di sana? Hah? Ada berapa toko buku? Pernah ngitung nggak? Pernah lihat-lihat nggak di jalan itu? Hah? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Pak Wakil pernah nggak ngitung?
Pak Wakil, toko buku atau ada toko apa, semacam apa, showroom gerai baca di Jalan Raya Bogor dari Cimanggis sampai Cilangkap. Hah? Belum pernah hitung ya? Pak Dewan juga gak pernah tuh ngawasi Dewan. Ya gak pernah hitung kan? Yang saya tahu gak ada Pak. Gak ada sama sekali. Ya, saya pernah menelusuri nyari itu toko-toko buku. Kalau Margonda masih ada, alhamdulillah beberapa toko buku. Tapi kalau Jalan Raya Bogor tuh sampai Cilangkap tuh nggak ada toko buku. Ya, apalagi taman baca yang bersifat sosial tuh nggak ada. Ada di bagian dalamnya, ya, di bagian dalam di Jati Jajar bagian dalam itu ada. Tapi di pinggir jalannya nggak ada. Yang dijajaki adalah kuliner, makanan-makanan. Nah ini juga mendukung, kalau hal seperti ini akan mendukung kita untuk bisa membudayakan diri untuk bisa mau membaca. Ya, kata teman-teman yang suka, yang pernah jalan ke Jepang katanya, ya saya belum pernah soalnya, cuma beberapa kota aja. Ya, itu katanya banyak tempat-tempat, ya taman-taman baca, sehingga orang mau ke kantor, ada waktu 10 menit mampir ke situ dia baca. Selalu begitu. Di kereta dia baca. Dia baca itu. Buku dia baca di kereta. Ya, cuman kereta mereka memang enggak desek-desekan, Pak. Ya, jadi bisa untuk membaca. Enak, nyaman gitu. Di bus juga begitu. Ini luar biasa. Yang kita ambil adalah budaya membacanya. Untuk itu saya ingatkan kembali bahwa GLS ini, gerakan literasi sekolah ini harus wajib kita dukung sehingga anak-anak kita nanti ketika mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara memiliki budi pekerti yang memang kita harapkan. Anak-anak kita atau pemimpin-pemimpin kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang tergantung bagaimana kita bisa mendidiknya saat ini. Ya, untuk itu kepala UPT, guru, pengawas ya. Ini tugas kita semuanya. Oh ya, ada orang PGRI, ketua PGRI, mohon maaf. Ketua PGRI, ya kita juga harus menunjukkan bahwa guru-guru juga suka membaca. Ya, Pak Ketua PGRI ya. Jadi kita tunjukkan pada anak-anak kita semuanya agar mereka bisa meneladani kita di dalam gerakan literasi sekolah ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berharap literasi atau gerakan membaca menulis dalam dapat menjadi sebuah gerakan yang masif dengan dukungan oleh berbagai pihak dan dapat menjadikan kegiatan membaca sebagai sebuah kebiasaan dan pada akhirnya dapat menjadi budaya bagi warga Kota Depok. Maka bukan suatu yang mustahil bangsa ini akan bangkit dan bertransformasi menjadi generasi emas, generasi yang bermartabat, yang mampu bersaing di kancah internasional. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi niat dan langkah kita bersama. Salam literasi, salam literasi. Ke sekolah memakai dasi. Setiap Senin upacara bendera. Ayo kita sukseskan gerakan literasi agar gemilang jadi juara. Salam literasi untuk semuanya. Ada hujan rintik perlahan. Rahmat Tuhan semesta alam. Nggak ada gunanya cantik rupawan kalau nggak suka sembahyang. Ini gerakan mengaji tadi. Ya Bu ya, terima kasih berbalas pantun sama Pak Tamrin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan hidayat dan bimbingannya, acara gerakan literasi sekolah tingkat Kota Depok kita nyatakan diresmikan. Ya, Pak Asep, sebenarnya di sekolah-sekolah di UPT-UPT sudah dilakukan sebelumnya gerakan literasi setiap sekolah, setiap UPT ya Pak ya. Ini puncaknya pada saat ini. Ya, jadi terima kasih sekali lagi kepada semuanya, adik-adik. Subhanallah, ini kita luar biasa ada adik, seharusnya jam 10. Ini sudah panas terik. Ya. Ini sebagai sebuah tanda rahmat Tuhan pada kita bahwa ini adem semuanya. Ya, berarti adik-adik siap 2 jam lagi berdiri. Siap adik-adik?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengukulan gong, dimohon berkenan mendampingi Bapak Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Kabid Pendas Jawa Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Pengukuhan Guru Penggerak Literasi Kota Depok, Sekolah Perintis WJLRC Kota Depok, Sarang Duta Baca Literasi Siswa SD SMP Kota Depok, dilajengkeun maos janji literasi. Kukituna dihaturanan ke Bapak Ibu Penggerak, Ibu Siti Julaiha MPD dan Ibu Dewi MPD beserta wakil dari Kepala Sekolah, Bapak Komar dengan Bapak Mulia, dan siswa-siswi dari SMP Negeri 10 Depok, silakan. Kami persilakan berkenan Bapak Wali Kota Depok untuk menyematkan pin dan menyelendangkan menyelempangkan selempang Bapak khusus untuk Duta Baca SD dan SMP. Iya Bapak. Ya, Duta Baca dan SMP. Iya. Iya. Itu tanda anak yang beriman Pak. Sarung tidak lepas. Ini adalah Duta Baca SD dan SMP Kota Depok. Kemudian penyematan selanjutnya, PIN untuk Sekolah Perintis. Sekolah Perintis Kota Depok. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk Sekolah Perintis Kota Depok itu ada 44 sekolah SMP terdiri dari SD dan SMP. Iya. Selanjutnya penyematan kepada para penggerak literasi Bapak. Penggerak literasi SD dan SMP. Salam literasi. Salam literasi Pak L. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Iya, baik. Foto bersama dulu. Silakan foto bersama. Sudah Mundur. Selamat ya. Mundur. Selamat baca ya. Salam apa tadi? Salam literasi. Untuk Kusina, dimohon nanti siap-siap setelah angkul. Ya. Ya, selamat ya. Selamat. Ini dari mana nih? SJN 31. Waduh. Luar biasa. Ini kayaknya anak-anak main bola. Ini dari mana nih? Bapak Sunam, ini ya? Nah, ini? Pasir Gunung Depok. Pasir PGS ini perbatasan ini? Iya Pak. Iya. Ya. Tapi banyak orang Jakarta kan? Ada juga ya? Ini kan?
Pondok Cina 3. Selamat ya. Pondok Cina 3. Mana Cina 3? Oh, enggak ada. Oh, ini Pondok Cina 3. Ya. Daun berapa nih? Daun 5. Oh, ada di banyak buah. Ya, tenaga 5 ya. Ini mana? Di mana nih? Sama ke daun. Selamat ya. Selamat ya. Kemarin juara ya. Bang, sekolah banyak ya. Sekolah banyak. Sudah capek. Harus relokasi. Mohon bersiap-siap. Harus siap lagi. Thank you.
tim drum band ini atau marching band ini adalah persembahan dari SMP Negeri 3 Depok. Thank you.
Sada. Kita lihat dari sini Bu Cucu fokus untuk menilai tim parade dari SD. Selanjutnya SD Negeri 1 dengan moto GLP. Beriman dan bertakwa. Mimpi ya, SMP. Punya Yel? Punya. Oke. Okay. Silakan, Nak. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Mimpi Deplos. Mimpi Deplos. Mimpi Deplos. Deplos kahiji. Deplos kahiji. Jabar oge kahiji. Oke, terima kasih. Deplas kahiji, Jabar oge kahiji. SMP 15 Depok dengan satelit Belly Bell. Belly Bell. Belly Bell. SMP Negeri 15 Depok. Yes. Satelit Belly Bell, apa Bapak? Oh, ada pohon golden di sini. Apa, Bapak?